Sebuah rekaman video memperlihatkan acara pernikahan yang digelar beredar di jejaring media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @enderobay. Dalam video tersebut, tampak sekumpulan orang duduk menghadiri suatu acara. Rupanya, acara tersebut merupakan acara pernikahan anak di bawah umur. Para tamu terlihat duduk di bawah tenda berwarna biru. Mereka duduk secara lesehan. Acara tersebut kebanyakan dihadiri oleh bapak-bapak. Sementara itu, di antara kumpulan para tamu terdapat mempelai pria dan wanita. Mereka terlihat duduk di antara para tamu. Dalam video tersebut, pengantin tersebut masih sangat belia. Mempelai wanita mengenakan mukena berwarna putih. Sementara, mempelai pria mengenakan sarung biru dan kemeja berwarna putih. Acara tersebut terlihat digelar secara sederhana. Tak diketahui usia kedua anak tersebut. Berdasarkan unggahan tersebut, kejadian itu terjadi di Dusun Tener, Desa Sukadana, Pujut, Lombok Tengah pada Selasa 5 Januari 2021. Sontak, video tersebut menjadi sorotan dari warganet.